Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk motor Honda EFI Dream untuk spek CDT 2. Oke, kali ini lebih padu, lebih mantul bosku. Oke. Oke, untuk Honda EFI Dream. Okey, kali ini King CDT kongsikan banyak resipi kelajuan. Okey. Ni buat memang kelajuan. Ingat, kelajuan pergi ke arah kebaikan. Paling utama pergi masjid lah. Ha. Ya, kira buat benda-benda yang kebaikan. Okey, yang pertama spek CDT 2. Okey, spek CDT 2. Okey, yang pertama apabila sahabat-sahabat semua yang menonton nak tengok satu kelajuan berlaku pada motor sahabat-sahabat semua, yang pertama tukar blok. Okey, resipi yang pertama tukar blok. Okey, King CDT nak pakai blok saya berapa? Okey, untuk spek ni boleh pilih ada dua jenis blok. 153 156. Okey, kalau atas enjin motor kebiasaannya 53 tak perlu korek lah. Kalau kalau perlu korek pun jenis-jenis sesetengah mesin sikit je korek dia. Kira 53 ni kebanyakannya tak payah korek lah enjin. 53. Jadi kalau nak masuk blok besar lagi 56. Tapi 56 ni kena korek enjin. Apabila sahabat-sahabat semua korek enjin, kos tinggi sikit lah. Kalau rasa kos tak nak tinggi-tinggi, ambil yang 53 okey dah. Ambil blok 53. Tapi persoalan dia King CDT, yang mana lebih laju? Blok 53 ataupun blok 56? Oh, semestinya blok 56 laju sebab dia besar. Kelajuan ni bergantung kepada saiz piston. Semakin besar saiz piston, semakin power lah top speed dia. Pick up top speed sekali jalan lah tu package. Okey. Jadi dah selesai masalah blok ni. Okey. Apabila sahabat semua dah pakai blok spek yang sahabat-sahabat pilih, boleh tukar cam racing. Cam racing. Okey, cam racing nak pilih yang macam mana? Okey, dia ada dua jenis. Satu cam racing di pasaran. Cam racing di pasaran. Satu lagi cam custom. Okey, kalau nak top speed buka habis, pick up buka habis, boleh order cam custom. King CDT ada jual. WhatsApp nombor King CDT 018-9017-832. Okey, kira untuk buka top speed semaksimum mungkin ikut spek blok motor tuan. Nanti kalau nak order, cakap tuan pakai blok saya berapa. Contoh blok pakai blok 53. Jadi King CDT akan buat untuk spek 53 lah. Kalau blok 56, nanti King CDT akan buat untuk spek cam custom untuk blok 56. Okey, macam tu. Jadi cam custom ni akan hasilkan pick up dan top speed semaksimum mungkin. Yang tu yang bestnya. Yang ketiga, apabila blok dah tukar, cam racing dah tukar, kita untuk stabilkan mesin adalah pakai carburetor besar. Carburetor besar. Okey, macam mana nak pakai carburetor besar? Okey, carburetor ada tiga pilihan. Okey, kira nombor tiga. Jatuh nombor tiga ni apa? Nombor tiga adalah TS125. Okey, TS125 ni pakai brand yang okey. Kalau brand tak okey memang susah setting. King CDT ada jual yang grade okey lah, grade A punya TS125. Kalau nak order WhatsApp nombor King CDT. Yang kedua, Kehin 21mm. Yang kedua ni Kehin 21mm. Mana pick up top dia memang sedap. King CDT ada yang grade A juga, kalau nak order WhatsApp. Jadi yang paling okey apa King CDT? Carburetor paling okey. Paling sedap. Kalau paling sedap, Uma. Uma Racing. UR. Uma Racing.
Okey, macam mana kita nak pilih dari segi blok? Okey. Untuk kalau TS125 dia sesuai blok 53 sesuai dengan blok 56. Kalau TS125 lah. Kalau K-Hindu 1M sama juga. Dia sesuai blok 53 sesuai blok 56. Okey, yang Umar ni dia special sikit. Kalau untuk blok 53 pakai saiz 24. 24mm. King Sediti ada jual yang original. Warranty 1 tahun. Jika nak order boleh WhatsApp mungkin Sediti eh. Okey, untuk saiz 53 24mm. Untuk blok 56 pakai yang 28mm. 28mm. Jadi perkara ini akan melajukan motor tuan puanlah. Jadi ingat carburetor paling penting. Kalau carburetor tu tak okey, setting susah apa semua, nanti apabila minjek dia jadi tak okey, pembakaran jadi lemah, maka nanti akan menjadikan mesin kita cepat rosak lah. Seperti jam panas, jam rod, kan? Pecah valve, kan? Valve putus, piston pecah, macam-macam boleh berlaku kalau carburetor ni salah pilih. Jadi pilihlah carburetor yang terbaik. Kalau nak order WhatsApp nombor King Sediti 018-9017-832. Okey. Okey, yang seterusnya, yang keempat, cara melajukannya seterusnya adalah tukar spring kelas. Okey, tukar spring kelas racing. Spring kelas racing ni ada dua jenis. Satu di pasaran, di Pia. Satu spring custom. Spring custom. Dia spring custom ni memang dia memang keras. King Sediti bagi yang keras boleh masuk 4 terus. Kat motor tuan puan. Pakai tu memang sedap lah. Memang dia jentak lah. Memang dia pergi tekan lah. Pergi motor terangkat-angkat. Kalau pakai spring custom ni. Kalau nak order WhatsApp nombor King Sediti eh. Spring custom ni memang power lah. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, apabila kita dah masuk spring custom, yang seterusnya memainkan peranan yang penting juga. Apa tu? Pakai kelas plate Yamaha 125Z ataupun ZR. Okey, pakai kelas plate Yamaha 125ZR original eh. Pakai yang original memang tahan lama. Pakai yang original memang tahan lama. Pakai tu memang puas hati lah. Pakai pula spring custom dengan kelas plate Yamaha 125Z original. Memang cun. Persoalan dia, King Sediti, Yamaha punya kelas plate 125Z boleh pakai ke kat EFI Hadrian? Jawapan dia, boleh. King Sediti pakai kat motor King. Kat EFI King Sediti, kalau yang belum tengok tu boleh tengok. King Sediti restore untuk 4. Untuk bahagian lah, ada banyak episod lah. Boleh tengok lah. Daripada episod awal, tu motor King Sediti pakai kelas plate Yamaha 125Z. Memang tahan pakai. Memang puas hati. Janji original lah. Ingat, janji original. Okey. Yang seterusnya, untuk menjadikan mesin CDT spec 2 ni berfungsi dengan jayanya, dengan powernya, tuan pun boleh rujuk balik spec CDT 1. Tuan boleh tengok balik video King Sediti untuk spek Sediti 1 Honda EFI Dream. Tengok balik, dia berkait, dengan ni, dengan semua ni. Jadi ingat, gabungkan untuk menjadikan motor tuan puan laju, gabungkan spek Sediti 1 dengan spek Sediti 2. Maka memang akan laju lah motor sahabat-sahabat semua. Memang buat spek ni, dia laju, dia tahan lama. Kalau nak tahan lama enjin, pakai Umar Racing lah. Dia ada sistem power jet. King Sediti dah cerita kan dah. Nanti untuk sistem yang lain, King Sediti akan cerita pada episod spek Sediti 3. Kalau gabungkan dengan spek Sediti 3, memang lagi power lah motor sahabat-sahabat semua. Untuk Honda EFI Dream. Okey, untuk motor lain, resipi kelajuan untuk motor lain, King Sediti akan kongsikan selepas ini. Sabar, harap bersabar. King Sediti ada satu
Ha, jadi King CDT buat salah satu. Ha, King CDT tolong sahabat-sahabat semua. Kan? Ha, jadi setakat inilah saja perkongsian King CDT. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, ha, boleh pilih di sebelah kiri ataupun tekan logo CDT cahaya di atas tab. Pilih video, nanti ada banyak video. Ha, bolehlah tengok-tengok. Kan? Ha, terima kasih support CDT. King CDT ucapkan jutaan terima kasih sebab support CDT daripada awal sampai King CDT yang sekarang. Kan? Ha. Ha, jadi jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.